Kompetisi Liga 2 musim 2024-2025 semakin dekat. Persipura Jayapura sebagai salah satu kontestan sudah bersiap untuk bertarung. Meski sedikit telat, tim berjulukan Mutiara Hitam itu sudah menyusun komposisi skuad mereka, termasuk pemain asing. Ricardo Salambesi, juru taktik Persipura, mengungkapkan dari 23 pemain yang sudah berkumpul masih akan ada yang menyusul untuk melengkapi skuad Mutiara Hitam. Di antaranya dua pemain asing. Namun, dua pemain asing anyar itu baru akan bergabung di Pulau Jawa jelang laga lawatan menghadapi Rans Nusantara. Sementara pemain yang terkumpul saat ini ada 23 pemain minus kiper dan pemain asing. Ya, kiper pemain asing dan ada satu pemain lokal. Pemain asing dua, kemudian kiper ada tiga. Sementara belum bergabung sama tim, jadi kemungkinan besar mungkin bergabung ketika kita sudah, ya, karena waktu sudah tidak memungkinkan untuk mereka datang ke sini. Pemain asing posisi apa tadi? Pemain asing pemain posisi bertahan satu dan gelandang menyerang satu. Tim Liputan TV Papua.com.